Oke, hello sahabat pemancing, para pemancing semua. Oke, hari ini kita nak buat perbandingan model real Viking. Oke, di antara Viking first model 5035. Ini kategori first model, yang ini third model ataupun model yang ketiga. Yang ini model yang kedua, okey. Sebentar, kita buat susunan dulu. Okey, generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga. Generasi ketiga ni VI, okey. Generasi kedua kita tolak tepi dulu, kita nak buat compare generasi pertama dan ketiga. Okey, apakah perbezaannya? Okey. Yang seperti mana yang korang boleh nampak sekarang ni? Di hadapan Abang Jo ni, okay. Yang ni tertulis 5035, yang bererti kita ambil ujung je punya nombor ya. 35 ni merujuk pada saiz 3500, okay. Yang ni tertulis saiz 3000, beza sangat. Kalau dulu punya 3500 sangat kecil, sangat comel, cik mek molek gitu. Kalau dekat kita punya tangan, tak sampai besar telapak tangan tu, kecil sangat, cute-cute aja. Okey. Kalau model 3000 yang terbaru, okey, ataupun third generation, dia sangat besar. Okey. So hari ni kita nak buka terus isi dalam dia ni, nak tunjuk dengan korang macam mana dia nyepat. Abang je nak buka dalam ni, kita compare, betul-betul compare. Lepas sekali kita buka dia punya, dia punya apa ni, orang panggil handle, okay. Dia punya handle ni dah power handle, walaupun dia old school punya reel, tetapi power handle. Yang model lama dia pun tetap juga power handle. Tetap juga power handle. Atau lebih dikenali sebagai screw in handle. Dia dah menggunakan wooden knob. Okay, knob kayu ni. Kalau yang lama just plastik aja. Yang lebih selesa ni lah. Knob kayu ni. Dia lebih kuat macam benek. Benek pun dia menggunakan knob kayu. So kita taruh sini minyak. Alang-alang kita nak buka tu, kita sambil-sambil tu boleh lah. Servis sekali kan. Okay, letak di sini dulu. Dia punya body full metal. Okay. Memang sangat berat. Yang ini pun full metal juga. Tapi ringan sebab mini. Okay, kau jangan risau. Viking memang tahan. Semua orang tahu. Dia memang produk yang tahan. Walaupun kita, bila kita shake tu dengar bunyi macam nak roboh lah orang cakap. Ketak. Tapi dia tetap tahan. Dengar. Real old school memang macam tu. Dia Viking ni, dia saing-saing Benek, saing-saing Daiwa BG yang legend tu, full metal. Yang ni didatangkan dengan 3 ball bearing eh. Gear ratio dia 461. Screw dia ada 4 di sini. Kalau yang model lama ni, screw dia 3 aja. Okay, bahan skru pula lain-lain. Yang ni bahan skru dia macam stainless lah, putih-putih macam ni. Yang itu bahan skru dia macam carbon lah, dia hitam. Kita buka dulu. Kelebihan VI generasi ketiga ni,
dia punya gear dah menerapkan sistem brass gear. Brass main gear ni dia macam tembaga lah, berbahan kuningan lah. Daripada sini je kita dah nampak lah dia punya kuningan dia tu, ataupun brass dia tu, tembaga dia. Kalau orang-orang sini panggil tembaga je, senang je nak nyebutnya, tembaga, gear tembaga. Ha, tu je, gear brass. Okay. Sini je dah ada ball bearing. Yang dia cakap tiga dia. Satu di sini. Satu belah sini. Satu di tengah ni, tiga. Sama macam Viking versi second yang kedua tu. V2 tu. Okay. Yang ni V3. Yang ni V1. Okay. V1 kita buka. Oh, boy, ketatnya V1 ni. Sangat-sangat ketat, so nak kena hati-hati buka. Okay, ketat sangat. Kita cuba buka yang atas. Okay, dah dapat kita longgarkan. Ini pula kita longgarkan dulu. Okey, dah kita longgar. Kita dapat 3 saja skru di Viking first series ni. V1 ni. Kita nak compare apakah perbezaan antara versi pertama dengan versi ketiga. Dah tentulah versi ketiga tu lebih baik kan. Sebabnya mereka dah buat kajian. So kita nak compare je. Tutup minyak dulu. Lalu buka. Okay, versi pertama macam inilah, guna sistem rotary. Abang Jo panggil sistem rotary. Kalau korang nak panggil sistem apa-apa tu terserah pada korang lah. Yang penting kita sedap menyebut rotary tu. Okay, dia menggunakan sistem rotary yang versi moden yang third version ni, dia punya sistem dia macam ni lah. Dah macam sistem pen, macam sistem Benex. Okay, lebih kurang Benex lah. Isi dalam dia ni, senang nak cakap lah. Okay, ni sistem macam Benex. Dia punya gear ni berbahan tembaga ataupun brass. Banjo panggil tembaga, mudah aje. Kalau di Indonesia dia orang panggil kuningan. Berbahan kuningan. Okey, kita buka dulu. Tarik dia punya spool, kita tarik. Dan kita tengok gear dia. Sangat-sangatlah tebal. Okey. Sangat tebal. Kebiasaan kalau fight ikan besar, bahagian yang paling haus biasanya gear lah. Gearing lah. Okay. Kalau dah tebal macam ni, sangat-sangat tahan lah. Kita nak compare yang lama eh. Yang lama punya. First model. Dia punya bahan dia macam ni. Nipis. Berbahan zinc. Yang ni berbahan brass. Brass tembaga, susah nak nyebutnya, tembaga je lah. Yang ni tembaga, yang ni zinc. Tengok gear. Okay.
korang dapat beza. Bandingkanlah. Okey. So sistem dalam dia, ni sistem dalam dia. Yang ni sistem ni paling simple sekali. Yang ni sistem moden. Yang ni dia ada gear ni, sliding gear, tak tahulah nama nak nyebut ni. Ada gear di sini, okey. Lepas tu ada gear lagi di sini, ada 3 dia punya gear. Yang ni just satu saja dia punya gear. Dengan dia punya pinion. Yang ini dia ada 3. 1, 2, 3. So sistem old school, sangat simple. Kalau dia rosak pun tak banyaklah dia punya masalah dia, pasal dia punya sistem sangat ringkas. Tetapi dia punya kesedapan dia tu berbeza lah kan. Kalau macam 3 gear ni, kadang-kadang sini dia pun boleh jadi masalah juga, rosak. Kadang-kadang di sini dia pun boleh jadi juga masalah, rosak. Kadang-kadang di sini pula jadi masalah, boleh rosak. Kalau jenis satu gear, penyakit dia je satu je. Kalau rosak sini-sini saja, so senanglah nak cari part. Itu beza dia, modern dengan old school. Tapi sedap lagi yang modern. So kita nak taruh minyak dulu sedikit. Alang-alang buka kan. Tengok dia ball bearing ada. Ini tak ada ball bearing. Okay, macam biasa eh. Di sini ada satu pin yang halus. So ni celah ni kena masuk ngam-ngam di sini. Masa kita nak taruh gear tu, kena tengok betul-betul. Okey, dah ngam. Dia tiada macam reel yang jenis yang ada clutch bearing di sini. Yang ni jenis tak ada clutch bearing. Dia macam bearing SX dengan dia. Tak, 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 tak. Dia punya support just di sini. Kalau clutch bearing tu, dia punya support pada clutch bearing. Okay, kalau korang nak tahu tahan atau tidak, memang tahan lah. Pasal memang terbuktilah pasal dia punya support terus ke body ni. Tengok, dia dekat body ni. Bila dia stop, dia terus diasak pada body ni. So jenis macam ni memang tahan. Tetapi yang tak best ni, dia banyak free lah. Orang cakap banyak bergegar macam tu. Kalau jenis yang pakai clutch bearing tu, dia direct. Dia tiada bergegar-gegar. Okay, model lama macam ni lah kawan. So kita tak dapat nak salahkan dia punya factory lah. Sebab orang dah banyak pakai, orang terdahulu pakai pun tak ada ragam pun lah. Orang cakap tak meragam pun. So kita taruh ni. Legend lah. Viking memang legend. Semua orang tahu. Jangan banyak-banyak. Okey, dekat dia punya gear pun taruh sedikit. Okey, sengaja Abang Ju tak taruh grease lah, sebab grease ada lagi dekat pancing ni. So kita just siram-siram je lah, orang cakap. Siram-siram minyak je, supaya cair sikit grease tu. Kalau ikut Abang Ju sendiri,
Viking ni tengok tempat lah. Kalau macam abang Jo sekadar main air tawar, just main ikan bawang, abang Jo akan bawa tu lah, yang versi lama tu, yang 5035 tu. Kalau macam abang Jo main ikan besar ke, macam tepi pantai ke, tempat-tempat yang pot-pot ikan besar, bawa-bawa jenis reel besar ni, pasal dia nak tali yang banyak kan. Kalau tempat-tempat dekat sungai, bawa yang ni pun dah cukup. Kalau bau dekat 3 kilo, 4 kilo pun tak ada masalah, relax aja boleh boleh tarik tu. Abang Jo dulu pernah tarik toman pakai reel jenis macam ni, cuma drag je lah, cepat. Dia tak berapa kuat dia punya support, dia punya drag lah, cepat menyalak lah orang cakap. Sin, dia punya bunyi kan. So abang Jo pernah tarik toman dalam 6 kilo macam tu, boleh naik, tak ada masalah. Tapi lambatlah sikit, nak kena layan lah. Sakit jugalah bahu. Tapi dia tetap naik. Tak rosak pun mesin ni. Still elok. So Viking memang tahan lah. Korang yang, kalau macam mana, ekonomi korang kurang lah, orang cakap kemampuan kurang lah, bolehlah pakai reel macam ni. Okay. Pasal reel macam ni mampu milik. Mampu milik setetah lama. Spare part pun orang cakap susah rosak. Spare part dia senang cari. Boleh dikatakan ada lagi lah spare part dia. Ada jenis-jenis reel mod, ada jenis-jenis model reel yang tak ada jenis spare part. Just pakai buang lah orang cakap. Tapi kalau Viking ni, kalau kurun macam ni, insyaAllah masih ada lagi spare part. Biasa kita cari spare part dia dekat Shopee pun ada jual. Boleh order di Shopee. Kedai-kedai apek-apek pun ada jual lagi spare part dia. Biji dah siap dah. Okey, smooth sangat. Cun. Okey, lagi satu biji ni. Ini kita nak pergi ambil grease jap. Okey guys, kita menggunakan grease pen yang warna dia kebiru-biruan tu. Mudah saja nak bubuh grease ni. Okey, buat sekali dia ada grease lama dia. Sapulah di sini dekat pinggan dia. Okey, kita ambil sedikit. Agak-agak banyak ni jelah, satu colek jelah. Tak dekat dia punya pinggan. Okey. Dia punya shaft, sapu sikit. Yang penting di bahagian gear dia ni. Jangan banyak-banyak. Kalau tak banyak pun dia tetap juga akan, orang cakap apa, akan mengelicik ke tepi ni. Dia punya grease, sorry, blur. Dia akan mengelicik juga ke tepi ni kalau tak banyak pun. So bubuh sikit saja. Asal ada je. YK macam abang Jo cakap lah, dia punya ni jarum dia ni, clip dia ni. Jap. Alamak, blur-blur. Dia punya clip tu kena masuk, ada lubang di sini. Lubang yang tertutup dengan grease tu. Mesti nak ngam-ngam. Tak pun macam ni trik dia. Kan ada lubang ni. Jap. Lubang ni, yang ni mesti nak ngam-ngam dengan jarum clip ni. Okey. Kita boleh adjust jarum clip ni pergi ke tengah-tengah. Okey, lepas tu kita masuk ngam-ngam. Boleh nampak daripada sini tu, daripada lubang tu, kita boleh tinjau. Sekejap, abang Jo pasang lampu. Okey, kalau tak jelas maaf eh. Tu lubang tu nampak. Yang ni jarum tu, mesti nak masuk
tengah-tengah. Oke. Dah masuk. Lepas tu kita masukkan ini, ini lubang ni masuk sini dulu, lepas tu ngam-ngam masuk sini. Sekejap, salah tu. Cabut dulu dia punya ni. Abang juga tak perasan pula tadi ada washer di sini. Amboi. Okey. Dapat cabut. Okey, kita sekali lagi adjust. Yang ni. Okey, dia punya ni besi ni ngam-ngam dengan lubang ni. Okey, senang kita nak tunjau lubang ni. Nampak ni, ada lubang di sini. Okey, kita nak masukkan di tengah-tengah tu. Okey, okey, dah masuk. Lepas tu yang lubang bawah ni kita masukkan pin tu. Masukkan pin and then adjust. Okey, masuk di sini. Dengam. Masukkan washer. Okey. Lepas tu tutup. Simple sangat. Okey, siap. Kalau dah lama tak pakai macam kita nak pakai, ha, barulah kita servis. Abang Ju, kalau selagi tak masuk air, selagi itulah tak servis. Kecuali macam masuk pasir, jatuh. Jatuh dalam sungai ke, jatuh dalam laut ke, baru kita servis. Kalau tidak, Abang Ju tak akan buka. Kalau dah lama tak pakai, nak pakai balik, baru servis. Tak boleh kerap-kerap sangat buka. Nanti ada masalah lain pula. Okey. Dah kunci dah ketat. Ngam-ngam eh. Ambil kain lap lah. So kita pasang dia punya handle semula. Okey, siap. Mantap. Okey guys. Sekian saja review daripada saya. Itu je lah. Viking first model dengan third model, perbandingan dia. Yang ini dalam ada tembaga, ada three ball bearing. Yang ini single ball bearing, sistem masih lama. Yang ni sistem dah baru. Tu je lah bezanya. Okay. Kalau nak compare dengan Benek SX, lebih kurang dengan Benek SX lah. Dia punya sistem dia.
cuma banyak SX. Di sini dia ada, ada apa orang cakap, pakai, boleh lipat lah, ada clip dia di sini, boleh lipat. So next kita akan buat review perbandingan antara Viking dengan Benex pula eh. Okay, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih kerana menonton channel saya. Okay, semoga bermanfaat. Okay, terima kasih.